Ketua Majelis Ulama Indonesia membagi dua klaster, terkendali dan tidak terkendali. Kalau di situ pemegang otoritasnya mengatakan terkendali, maka salat Idul Fitri bisa digelar. Tapi kalau di kawasan itu tidak terkendali, maka tidak boleh. Itu sudah zona merah. Jadi diksi dalam fatwa kami itu tidak ada merah, kuning, hijau. Yang ada adalah terkendali dan tidak terkendali. Siapa pemutus terkendali dan tidak terkendali? Adalah pemerintah.